Hari ini kita ke Dupan. Dia muter soalnya. Kalisa berani gak? Berani. Hah? Sati-sati, oh, cepetan lari. Kamu kenapa di situ? Udah pas, berani gak? Tuh kakak Tio sama kakak Jit udah naik tuh. Berani gak? Berani. Hah? Mau. Mau? Kalau mau beneran ya, apa kesana? Mau? Beneran? Hah? Coba kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Kita lihat kakak Jit, kakak Tio dulu ya. Kalisa mau naik ontang anting. Awalnya takut, sekarang berani apa enggak? Coba kita lihat. Mundur, enggak boleh di sini, nanti bahaya. Di sini tuh enggak boleh injek rumput deh. Lihat tulisannya nih. Dilarang injek rumput. Berani enggak? Berani enggak mau tanya dulu? Kenapa enggak berani? Kalisa, nggak boleh apaan? Muntah. Sama apaan? Sama apa? Nggak boleh pusing ya. Berani nggak Kalisa? Harus tutup mata. Terus tutup mata. Nah ginian Kalisa, mau lihat dulu kakaknya, abis itu baru ngikutin. Berani kali? Berani buat umur 7 tahun. 7 tahun. Emang Kalisa umurnya berapa? 3 tahun. Itu bisa bikin muntah. Kalisa, Kalisa mau naik kapan? Hah? Mau main tembak-tembakan. Sekarang Kalisa sama Abah lagi mau main tembak-tembakan, oke? Kita akan nembak musuh kita. Cari sasaran target kita. Ali, tembak yoyonya, cepetan tembak, go, tuh tembak tuh. Awalnya dari seru sampai kejebak di dalam. Keluar luar. Li, main apaan Li? Tembak yang hijaunya Li. Menghibur. Eh, jalan lagi sekarang. Few moments later. Udah mau sampai. Terperangkap lagi kita. Kita mau ngapain? Kita lagi nunggu turun. Apa nyatanya nih? Mana? Bensinnya habis. Udah, di depan doang. Macet lu, Mam. Iya, lama banget. Gak bisa. Coba tanya mbaknya, mbak gitu. Dari tadi udah. Yang mana yang? Yang ini. Yang ini. Yang ini. Ini bapaknya kenapa nih? Bapaknya tuh jagain anaknya. Apa? Bapaknya berem. Satir tuh ganteng banget, Boy. Ye, kau paling ganteng di situ. Ci, yang berarti siapa yang? Enggak berem soalnya. Sipir hanya kok kalau ada kamera dia berem. Kalisa, coba kesannya gimana naik itu? Seru. Seru enggak? Seru. Takut. Rp50.000 terjago. Hebat. Hebat. Sama Kajit. Oke, belum sama Kajit tuh. Lihat. Kopinya. Boleh di scan aja, nanti file-nya di Oke, makasih. Scan, Beh. Ya. Yang, apa kesan-kesan ya? Ya Allah ya, aku mah roller coaster kehidupan aja, aku udah sering. Ini mah kecil. Katanya kan gini tadi,
Hati-hati akan semua barang-barang yang gampang terjatuh seperti topi, kacamata, dompet, dan juga tas. Dia gak ngomong hati-hati-hati ya, karena hatinya Mbak-Mbak tuh gampang jatuh hati. Kamu keren banget hari ini, cuaks. Itu abangnya siapa sih? Itu suaminya siapa sih? Ayo. Kedupan, cuman bawa anak-anak doang. Seru juga sih, cuaks. Jam 5 cuma 1 jam doang. Cuak. Masih bisa, masih ada. Ayo. Masih, orang masih berhenti. Jadi tadi tuh sebenarnya Habib pergi dulu sama anak-anak. Kita tuh enggak mau juga jangan karena ya, Habib ini kasihan. Tapi Habib maksa, Ipe juga kayak lemes gitu. Aku juga lemes. Akhirnya kita ya udah deh. Ikut. Terus sekarang malah yang happy yang kecil yang baik happy banget. Khadijah. Mau ke mana sayang? Seneng banget. Ya Allah. Padahal dia tuh ngantuk tau. Tadi pas habis ini dia tidur. Taruh stroller bangun. Terus sekarang. Oh, eh. Terus omnya. Oke, cewek dong. Tadi nangis? Iya, cepet banget perubahannya. Hi birthday boy. Hari ini kita ikutin maunya Syatir. Abis ini mau kemana lagi? Mau ke mall katanya. Belanja sepuasnya. Oke, deal. Sip. Moments later. Aku tuh udah ngantuk banget. Tolonglah, jangan ganggu aku. Maya lagi digangguin. Tolonglah. Waduh, Satir. Ambil lagi, Tir. Oke, jadi habis tadi random si Syatir ulang tahun pengen dimintain ke Dufan, udah pergi dulu sama abaknya, terus kita nyusul, meskipun cuma 1 jam, yang penting dia happy.
Terus tadi kita gak sempet rekam, tadi buka puasa bareng dulu. Terus waktu dulu dudukan ampe diusir karena udah kemalaman. Ini dia minta lagi dibelanjain baju. For your information, Satir itu yang paling suka fashion show di rumah sebenarnya. Kalau Kalisa itu fashion show karena disuruh ibunya. Kalau Satir sama Sajid sebenarnya dia udah duluan lebih suka fashion show. Dari awal kalau dapat baju. Pasti mereka fashion show. Kalau dapat oleh-oleh dari luar negeri fashion show. Jadi dari mana Kalisa bisa fashion show? Dari abang-abangnya. Dan lihat belanjaannya udah banyak banget. Ini ya, Mbak, baru ini ya? Ini baru sebagian sih, Kak. Baru sebagian. Ini kemeja. Mau ini, Mbak, mau ngapain, Mbak, ya? Buka lagi ya. Terus ini tadi padahal udah mulai banyak juga. Terus dia mau dipanggil bos katanya. Jadi dia beli yang bacanya bos. Ini tuh satu style gitu. Jadi kalau udaranya dingin, dia perpaduannya tuh ini. Tapi kalau seandainya mau perginya agak-agak enggak udaranya enggak bersahabat, dia pakai kaos aja polo. Gitu. Oh, dia bos ceritanya. Bos. Today dia jadi bos. Besok dia akan dibully lagi sama kakaknya. Hari ini kakaknya baik banget. Hari ini kakaknya gak mau marah. Karena katanya kamu ulang tahun. Ini juga dia mau lagi. Dan dia adanya 6 tahun. Masih mau balik. Cukup, Mbak. Soalnya nanti coba lagi ya. Tapi masih gak muat. Karena dia masih nyari lagi. Dan ya kamu lah. Sweet. Berapa kali nih sweet ya? Tiga kali ya. Baru nyoba yang baru, lihat, Mbak. Oh, waduh, bajunya ngatung, tapi keren banget padahal. Keren nih padahal, bajunya ngatung. Iya, bajunya. Itu size berapa, Mbak, bajunya? 6 tahun. Oh, iya, 6 tahun, enggak ada? Celananya? Bisa order, Mbak. Celananya 5 tahun. Celana 5 tahun? Gak lagi. Oh, ganteng juga, pantesan. Udah keren, udah keren banget. Coba lihat deh. Coba kamu fashion show dulu, kita kamu fashion show dulu. Dari mundur, oke. 1, 2, 3, Syatir. Tuh. Udah, bunda suka banget ya. Udah, jangan terlalu deket. Tuh, udah bundanya seneng banget. Tapi kecil banget, nak. Kamu size 8, nak. Kayaknya itu juga gak muat ya, Mbak. Oke, kita cari lagi ya. Happy gak? Mau ulang tahunnya setahun berapa kali? Dikomplain kan kemarin. Udah, kata abahnya gak ada ulang tahun-tahunan. Terus kamu jawabnya apa? Abah aja ulang tahun, masa aku enggak, kata gitu. Jadi semalam tuh kan abahnya bilang, Satir mah udah enggak ada ulang tahunan lah pokoknya gitu. Terus dia ngoceh-ngoceh. Abah aja udah ulang tahunin, masa giliran Satir enggak ada ulang tahunan gitu. Dikasih cake, 3 cake, tapi enggak sadar kayaknya. Terus dia bilang, mau hadiahnya mau kemana? Ke London. Ya berarti udah gak ke London lagi, minta hadiah ke London. Aku dulu tanya kan, ulang tahun mau kemana? Ragunan. Habib tanya, ulang tahun mau kemana? Ya, aku gak ada ulang tahun dari kecil. Dari kecil gak ada ya? Pasti aneh. Jadi pertama kali ngerayain ulang tahun Habib siapa? Kamu. Jadi, mintanya ke London. Ya Allah, enak banget lah ngomongnya. Andai dia tahu masalah tiket, visa, hotel, transportasi, makan itu bayar. Dia nggak tahu kalau itu bayar, dia bisa kain ke London itu. Endorse dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ya udah, Satir berdoa aja. Satir udah beli banyak banget nih, kita lihat terberapa. Berarti udah nggak jadi ke London, oke? Okay? Kok nggak jawab, kok nggak bersyukur? Ketemu ke London. Iya, jadi nggak bersyukur. Yudi, ada orang gitu. Ada anak begitu. Yudi, ya. Enak banget ya. Mau liburan ke London. Ya Allah, Dela kemana, Del? Aduh, ya Allah, puyeng deh. Harus bersyukur. Dela, kalau disuruh pulang kampung atau ke London, pilih mana, Del? Pulang kampung. Oh, Bart, itulah yang sebenarnya kayak kebahagiaannya beda ya, Del. Dela tuh lebih milih untuk pulang kampung bareng sama keluarga daripada pergi ke London. Karena sebenarnya bukan masalah tempatnya, tetapi masalah bersama keluarga dengan siapanya. Kalau Habib itu tempatnya. Melat sih mainnya. Mau coba lagi, Kak? Iya. Kata mbaknya aja belanja banyak banget. Dan sejarah belanja terbanyak Satir sendiri.
sebanyak ini. Tapi awas aja kalau besok-besok ngaji nggak ada suaranya, sekolah nggak ada suaranya. Satir masih belum bisa baca, sedangkan Kalisa udah bisa ngeja. Kalau madenya umur 3 tahun, ayo. Dia nulis kulkas kukas. Ya kak, selalu ada kurang huruf satu, makanya nanti Miss Event mau antar ini ajarin aja. Iya. Kalau kaktus jadi apa? Kaktus. Aku jawab lagi. Cium dulu deh, biar pinter. Ada 16 item ya Pak. Totalnya jadi 32.062.500 dari 3.000.000. Eh, lihat bayar aja pergi. Ini udah total setelah diskon ya Pak? 32.062.500. Itu kayak belum di diskon enggak? Udah. Syatir. Syatir. Sini dulu coba tanya sama tantenya berapa. Kamu belanja 32 juta. Wah. Iya, masih mau minta ke London. Hah? Masih mau minta ke London enggak? Iya. Honor syuting aja katanya kan mau bayar sendiri pakai honor syuting. Honor syuting kamu cuma 1 juta, Nak. Ya, terus dia baru syuting baru cuma 10 episode 10 juta. Itu pun belum dibayar. Oke. Okay. Ya, 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 ya. Kamu apa kuning? Sweet. Gunting batu kertas. Bapak. Oke. Okay. Gunting batu kertas. Bapak. Gunting batu kertas. Ibu satu. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Dua sama. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Bapak. Iya. Jalan-jalan dari pagi sampai sore sama anak-anak. Kedupan juga sendirian. Istri yang bayar. Cuak. 32.062.500. Silakan tipnya mau mulai bisa kembali. Alay banget lagi aku. Kakak, kita lagi ada promo Easter, nanti boleh dicari. Kita ada telur nyebar gitu, okay. Nanti di dalamnya ada vouchernya, boleh dicari aja. Vouchernya rumah atau mobil? Tapi ada potongan diskon gitu sih, Kak. Itu ntar 2 bulan lagi udah dari ulang tahun lagi, nah, 5 setiap tahun. Bulan Oktober sih yang paling luar biasa. Oktober itu IP tanggal 9, Khadijah tanggal 13, Kalisa tanggal 18. Cewek semua. Ada? Telurnya udah nemu? Ada potongan diskon, ada yang dapat. Kalau pulang, saya dapat potongan diskon, saya pegang. What next-nya? Dia berlakunya sampai tanggal 23 April. Kenapa enggak? Kalau beli dikit aja dulu yang. Enggak bisa kita strategi marketing yang butuh. Mana? Ini buat mana? Beli pembelajaran berapa? Mana ini? Malam, kelaper. Mbak. Apa ini? 20% untuk baju renang, Kak. Ada dari brand Tiara. Salah. Sini. Karena ada yang lagi ulang tahun, kamu yang bawain. Ayo, dia jadi bos seharian. Bawa cepetan. Mau bawa apa, mau bayar? Ayo, bawa. Struknya, Kak, sama bocornya. Terima kasih banyak. Panjang banget di struknya. Hadiahnya Sadir tuh gak cuma yang tadi doang. Okay. Aku udah nitip sepatu lagi, 2 biji. Woi. Mabaluk alfa, mabaluk ya umi.
amin. Kak Syatir. Amin. Amin. Semoga Syatir pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin. Menjadi anak yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Takut akan segala larangannya Allah dan patuh atas semua perintah Allah ya. Pesannya itu doang. Dan menjadi anak yang bisa membahagiakan orang tuanya dunia dan akhirat. Amin. Amin ya robbal alamin. Bengong aja lu, Bay. Oke, kita sekarang saatnya pulang. Oke. Karena mallnya sudah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai. YouTube kan 3 putih. Official. Dapat uang. 1 juta rupiah. Tapi dalam mimpi. Mantap. Mantap. Dalam mimpi. Mantap banget. Udah mimpi.